Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, marketing properti KM Properti. Kembali di sini saya mau review ada satu lokasi. Dia tuh sebenarnya lebih ke bangunan komersil ya, kayak ruko atau setengah gedung lah, semi gedung, sorry, tapi udah lama memang. Bangunan kurang lebih tahun 2003. Jadi kalau untuk lahannya sih luasnya 700 meter ya kurang lebih. Lokasinya bagus banget. Ini lokasinya ada di Otista. Sebentar, iklan dulu. Iya. Lokasinya ada di Otista, Jatinegara, Jakarta Timur. Oke, untuk dimensi lahan ini kurang lebih sekitar 10 sampai 12 meter ya kalau nggak salah sih ya. Tapi nanti untuk spek lebih lengkapnya nanti bisa di WA aja. Oke. Dengan luas sana 700, ini di belakang itu panjang banget ke belakangnya. Jadi nanti saya akan kasih lihat, kita lewat masuk lewat itu ya, bangunan itu. Dan untuk bangunan ini, jadi ada istilahnya passive income. Jadi sebenarnya ini ada tempat kosnya, dan juga untuk disewakan kantornya atau kios yang di depan itu. Jadi sebenarnya lumayan juga ya buat ini, buat invest gitu. Nah, kalau saat ini kamar kosnya kurang lebih sudah tersewa semua ya. Kurang lebih ada 20 kamar. Dan di depan ini, nah ini di depan ini tuh disewakan loh. Ini disewakan dan itu kurang lebih per bulan ya. Jadi per bulannya itu sekitar 10 jutaan per bulan. Dan kosannya dengan 20 kamar itu kurang lebihnya di 1,7. Oke, jadi kalau untuk kosannya mungkin kita nggak bisa lihat ya, karena tertutup. Terus paling hanya lihat dari tampak ininya aja ya depannya. Oke, kita masuk lewat ini lebih ke buat kantor sih ya sebenarnya. Oke, ini tuh sebenarnya ada liftnya, cuma liftnya tuh udah mungkin masih bisa diaktifkan ya. Tapi secara bangunan sih, kalau untuk bangunan ini bangunan tahun 2003. Jadi lebih ke mungkin ke tanahnya. Tapi kalau misalnya pun mau direnovasi, ini lumayan. Nah, contoh kayak gini. Ini tuh kantor dan ini lagi tersewa. Dan untuk kamarnya, kamar kosnya itu jadi lewat sini. Ya. Total kamar kosnya itu ada 20 dengan per bulannya itu sewa per bulannya 1,7. Jadi masih ada passive income istilahnya. Nah, tadi lantai 2, kita ke lantai 3. Ini 3,5 lantai sih. Nah, ya. Ini lagi tersewa oleh kantor ya. Nah, ini kita ke ini ya, lantai 4. Bisa dibilang rooftopnya 3,5 lantai. Nah, ini rooftopnya. Jadi gudang ya. Oke. Bagian bawahnya. Ini jadi rooftop ini lebih ke gudang buat tempat penyimpanan. Dan tadi kan saya sebutkan luas tanahnya itu 700. Jadi di bagian belakang itu masih ada tanah kosong. Ini di atas ada kamar mandi. Nah, ini tanah kosong tuh. Jadi bagian atap sama yang ada jemuran itu masih include di bangunan ini. Dan tanah kosongnya yang itu ya, yang ada batasnya. Terlihat ya batasnya ya. Oke. Jadi total luas tanah 700 include dengan yang di belakang itu. Yang tidak ada bangunannya. Oke, kita kembali
ke bawah ya. Jadi kalau untuk invest masih ada lumayan ya, artinya masih ada per bulan gitu loh, maksudnya ada kosannya, terus ada sewa rukonya, bukan ruko, maksudnya ruangan untuk kantor, contoh ruangan buat kantor ya, terus sama yang di depan tadi yang di ini ya, di depan. Di bawah ini tuh jadi ada kosan lantai 1 sama lantai 2. Dan ini yang disewakan ya. Kita ke Oke. Iya. Itu tadi review untuk bangunan ya, bangunan yang ada di bangunan komersil yang berada di Otista, Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk informasi mengenai harga spek dan survei, nanti bisa menghubungi saya, Olga, Marketing Property, KM Property. Nanti nomornya ada di layar ya. Atau bisa klik link WA yang ada di deskripsinya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.